Kawan, jumpa lagi dengan saya. Sik. Nah, cepat maskerku dulu, Cah. Oh, puana sih. Ini maskernya double ya, soalnya ya menuruti prokes yang ada. Pokoknya kalian kawan-kawanku yang menonton video ini semoga terhibur, sehat selalu. Apabila kalian terpapar COVID-19, tetap semangat ya, karena pasti bakal sembuh, coy. Wes, tanpa berlama-lama, langsung aja balik ke topik ya. Kali ini aku mau review camilan ya kawan. Camilan di rumah. Wes, ini aku tunjukin kawan. Camilan, iki enak lek dimakan pada saat pagi atau sore-sore gitu kan. Ditambah dengan teh atau kopi. Nikmate coy. Camilan ini adalah roti goreng dan cakwe. Boleh kalian lihat kawan. Nah, sebelum kita lanjut untuk reviewnya, aku tunjukin tempatnya seperti apa aja, cekidot. Nah, setelah kalian tadi lihat tempatnya, ya ini roti goreng sama cakwe Pak Siswanto. Lokasinya itu ada di pertigaan Pasar Oro-Oro Dowo. Jadi kalau kalian dari atas ya, Pasar Oro-Oro Dowo-nya itu ada di sebelah kanan. Lurus saja, nanti kan nemu pertigaan. Kalau kanan kan mau ke Basuki Rahmat ya. Nah, itu di pengkolan pertigaan itu sebelah kanan jalan itu ada rombong jualannya ya ini roti goreng dan cakwe Pak Siswanto. Yuk, sebelum kita review lagi, shoot ala-ala dulu. Nah, setelah kalian tadi lihat shoot ala-alanya,
Untuk jam bukanya roti goreng dan cakwe Pak Siswanto ini dari jam 6.30 pagi sampai habis ya kawan. Kecuali hari Senin libur coy. Untuk harganya ya, roti goreng dengan cakwenya ini sama ya, Rp1.000 kawan, 1.000 ya kawan. Mantap. Wes langsung tak review kawan. Cakwenya ini enggak singku panjang ya. Ya, segini kawan. Boleh kalian lihat ya. Cakwenya. Kita coba langsung kawan. Ini ya. Digigit itu gak nolak coy, langsung tel. Uang buka. Kayak di kita akunnya ya, cap bunyi krenes 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 gitu. Rasa cakwenya ini ya asin-asin enak gitu. Empuk. Asalnya itu asin-asin enak. Bisa krenes krenes krenes. Wah enak ini cakwenya. Dan kalau aku bilang agak berminyak sedikit. Mantap cakwenya. Roti gorengnya kan boleh kalian lihat. Wih, gila men. Atasnya itu ada wijen-wijennya gitu. Sekarang kita makan ya. Wedan nih pak. Digigit ini nyes. Langsung putul coy, nggak nolak gitu. Wempuk. Gak usah perlu kekuatan untuk narik gitu. Saking empuknya pun. Ini ya rasanya sudah empuk. Kenyes-kenyes ya bunyi kertas-kertas gitu. Terus macam itu rasanya itu manis-manis. Tapi nggak over ya manisnya. Terus saat itu kerasa wijennya. Mantap deh. Kalau aku bilang agak berminyak sedikit. Kalian lihat dalamnya. Dalamnya itu kayak roti kopong gitu. Tapi tetap enak ya. Mantap. Oke, kesimpulannya kawan ya. Rasanya ini kalau menurut aku ya itu enak ya. Rasanya enak ya, baik cakwenya walaupun roti gorengnya ini juga enak kan. Cakwenya ini ya empuk, cakwenya ini empuk, terus kayak gitu berasa ada asin-asinnya gitu. Terus kayak gitu kayak kalau kita punya itu krenyes 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 krim gitu loh. Terus kayak gitu sudah empuk ya, ditarik gini nggak nolak coy, langsung tel gitu. Enak. Mantap. Agak berminyak sedikit. Untuk roti gorengnya ini bentuknya ya kayak gini, melembung-melembung gini. Nah, atasnya ini keras ya. Nah, ada wijen-wijennya ini. Ini ya rasanya enak coy. Lihat lihatan. Gak ngelawan, gak perlu tenaga trap gitu, langsung botol buang bu. Terus macam itu rasanya itu ya manis-manis, tapi manisnya gak over, kriuk-kriuk berasa wijennya, wah enak itu sumpah. Untuk harganya worth it ya, Rp1.000 kayak gini, wah enak coy, worth it banget. Boleh kalian coba ini, wah enak semua. Untuk ukurannya ya, ini menurut aku ya, kalau kalian pesen roti gorengnya ya coba pesen satu coy. Minim itu 3 itu baru aduh lego. Apalagi cakwenya minim juga 3 baru lego. Ini wajib kalian coba coy. Enak dan worth it kawan.
Oke, sekian reviewnya kali ini. Terima kasih kawan. Ini merupakan review pribadi aku kawan, jadi nggak di endorse ya. Apabila ada salah kata atau salah info, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Biar aku bisa betulin di deskripsi video aku. Jangan lupa juga dukung aku dengan like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih.